Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcalek. Andai saja ini belum pencoblosan, semua caleg hadir di tempat ini. Tapi karena sudah dicoblos, hilang mereka. Ada begitu di Merauke? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Allah sampaikan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapat informasi ada acara ini, setan berusaha menggoda. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Lebih baik kau di rumahmu nonton sinetron. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan. Apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda ku lagi. Jangan ku dengar ceramah, jangan ku dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang dengar ceramah pegang HP-nya, itu kena godaan setan. Bagaimana kamu dengar ceramah ku sibuk begini? Ibu-ibu yang pegang HP sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya, bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Masih juga dipegang HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suamimu kawin lagi. Masih mau kok? Baru disimpan itu HP-nya? Simpan-simpan HP-nya, Bu. Bisa? Bisa? Oke, simpan. Ustadz, kita merekam. Kalau Bapak Ibu rekam jauh, pasti gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak jernih. Tapi mungkin dengar Ustadz, itu ada kamera saya bawa. Itu ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang, nonton YouTube. Judulnya Isakot Bekai Isak. Nah itu judulnya nanti. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, simpan HP ya. Bisa? Bisa? Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Setiap pekan pasti kita dengar ini di masjid. Kalau di kantor PJ Gubernur ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati.
orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak PJ. Kau yang bilangnya bukan saya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz. Kalau saya mati siapa ceramah itu? Ibu, saya tanya ke ibu, kalau Allah suruh pilih, duluan ibu mati atau suami? Coba ulang-ulang ibu, kalau misalnya disuruh pilih, ibu duluan yang mati atau suaminya ibu? Oh, suami, kasihannya kita pak. Setengah mati kita carikan duit dia doakan kita. Maka karena dia doakan kita pak, kita kawin lagi. Jangan kamu mati kata Allah, berarti yang jadi masalah bukan mati. Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan membawa Islammu. Berarti ayat ini Allah sampaikan, beda saat, wahai warga Maroke muslim, hati-hati kok, KTPmu muslim, KTPmu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Dia merampok, didapat sama polisi, dikejar, jangan lari, masih lari pak, terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh, jangan lari, tembak kedua kali. Duh, masih lari, jangan lari, tembak tiga kali. Duh, akhirnya dilumpuhkan, kakinya ditembak, duh, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku, bagaimana caranya nak kaki ini itu jauh nak kepala kena-kena. Dan bila soalnya dia waktu ditembak, dia jongkok. Ini Islam, ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Pak, kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Pak Imam saja hilang motornya. Ibu-ibu, kalau anakmu dibawa lari orang, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, tanah diserobot tetangga, bapak lapor sama siapa? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita menjaga Republik Indonesia. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu makanan haram itu menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Oh, tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Ini orang Islam ini semakin hilang akhlaknya, memeras caleg. Lebih parahnya lagi, sudah dipelihara tahunan sama anggota DPR. Ada yang datang kasih terakhir 500 ribu, itu dia pilih yang satu tahun. Dah kau ketawa, saya serius ini. Dikasih tahu jangan terima uang sogo, dia ganti bukan sogo. Apa dia bilang? Sedekah subuh. Pak, bu, dengar ini yang sudah terima serangan fajar. Kalau mau bertobat di bulan Ramadan ini, tidak sah tobatmu kalau kau tidak kasih kembali uangnya caleg. Kasih kembali memang aku besok. Sudah habis dimakan Ustaz. Solusinya tinggal satu kata Nabi, hanya api neraka yang bisa membersihkan perutmu. Mau kok. Hei bu, saya tanya dulu ibu. Ibu, kaya dengan menerima uang 500 ribu?
Kaya dengan menerima 500 ribu? Iya. Miskin dengan menolak 500 ribu? Iya. 500 ribu tidak membuatmu kaya, tidak membuatmu miskin, tapi yang pasti menentukan masa depan bangsamu, apalagi Papua Selatan yang baru didirikan. Kenapa Ustadz dilarang terima? Begini ceritanya Pak. Ya, saya kasih tahu kau baik-baik. Kalau kau ambil uangnya caleg 500 sampai 1 juta dan dia terpilih, besok pasti dia ke program pertamanya kasih kembali uang. Ya. Nah, bagaimana caranya kasih kembali uang? Sebelum terbit itu proyek, nah ambil memang 20%. Ya. Karena proyek anggaran sudah diambil, maka solusinya kurang semen. Kurang semen, kurang besi, kurang semua, kurang siri. Akhirnya apa? Jembatanmu baru 4 tahun dipakai sudah rusak. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Makanya bulan 11 yang akan datang jangan lagi kau terima uang sogok. Bisa? Kan ini ada pilkada nanti bulan 11 toh? Bisa? Bisa? Kenapa ada baru 100 ini? Bisa? 300? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia menerima sogok nanti dan ingkar janji, buat hidupnya sengsara dunia sampai akhirat. Ini juga ibu-ibu majelis taklim Pemeras. Datang caleg gampang Pak caleg. Kami ada 300 orang, tapi belikan kami seragam. Eh? Seragam sogok dia pakai ke masjid. Eh, dia ketawai ke malaikat. Ya. Wa qala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang lebih sejuta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? Berapa? Cacat itu kalau 10. Tidak ada jari-jari kakimu. 20. Jadi malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? PJ gubernur kita gelarnya profesor, biar dia profesor 7 kali, nggak mungkin dia bisa catat itu air hujan. Kenapa tidak bisa dicatat ibu? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Weh, lewat sih, lama sih. Iya toh? Iya. Tapi malaikat ini lalu ditanya sama Nabi. Hei malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, maka aku sibuk dengan jeriku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Saya kira aku tidak mau mencatat. Tidak, aku tidak bisa mencatatnya. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air yang hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di depan masjid, di tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah, karena salawat itu membuat timbangan kebaikanmu berat nanti di akhirat. Ibu bapak yang saya muliakan, perlu bapak tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada manusia tidak ada dosanya? Eh, coba. Ini.
seru kita ini. Apalagi coba, apa kurangnya namanya nabi? Nabi dan rasul pun ada dosanya. Manusia pertama diciptakan Allah, Adam. Apa tidak ada dosanya? Dosa, dia makan buah huldi. Ayo, turun sedikit, Ibrahim alaihissalam, kakek para nabi. Apa tidak ada dosanya? Dosa ketika diadili Raja Namrud. Ibrahim, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, bukan saya, ini bohong dia. Itu nabi. Nabi Nuh, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah. Anaknya membangkang. Itu nabi punya dosa. Apalagi bapak-bapak yang perantau. Apalagi ibu-ibu yang banyak cicilannya. Apalagi kau cowok yang dulu dalam di sini pergi tampil akbar sama cewekmu. Pergi pengajian sama ceweknya. Dia bilang pacaran syar'i. Aku pergi pengajian sama cewek dong. Kau juga cewek bodoh-bodoh. Baru kau dikirim stiker lope-lope. Dikasih coklat modal 10.000, teh botol 1, roti 1, autan 2. Dibawa pergi pinggir jalan nonton mobil lewat. Baru 2 bulan pacaran sudah baku panggil papi mami. Hati-hati kau cilaka. Nanti ambil duluan kau. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Ini bapak pikir banyak tidak ada dosaku? Banyak dosa saya, terutama kalau saya jalan kasihan. Dosa yang mengintai saya. Saya mau menghindar tapi tidak bisa hindari. Apa itu? Paham aja. Mulus pak, dilihat dosa. Tidak dilihat, berbagus. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Maka yang membuat kita masuk surga, ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya cuma 0,5%. Bukan pilpres. Nah, maka ketika kumpul seperti ini pak, bersalawatlah. Saya mau ajak salawat, bisa? 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 Saya mau dengar mana lebih besar suaranya, mak-mak dengan bapak-bapak. Ini mak-mak Pak PJ, ras terkuat di bumi. Meser kanan, belok kiri. Begitu ditabrak, lebih dulu dia marah. Meser ke kiri, kenapa kau lihat meser? Mestinya kau lihat setir. Mana bisa dilihat setirmu? Ayo bu, bapak-bapak dulu diam. Kita dengar mama selawat. Bisa ibu? Ayo ikut sama saya. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Oke, bapak-bapak yuk, yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita pak. Ayo, teriak semua, kita selawat. Ya, 1, 2, 3. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,7. Diam kok semua, diam kok. Kita dengar ini di atas. Diam ya. Ini kan bos-bos semua ini toh. Ayo pak, selawat kita. Ya Allah, selawat. Ayo. Salatullah salamullah. Ini di atas nilainya 9,9. Ini kenapa beliau yang undang saya? Beliau yang kasih honor?
Kalau saya kasih nilai sedikit, sedikit honorku. Pak PJ, saya di Makassar, itu kan kalau satu malam biasa dua ceramah saya. Saya pergilah ceramah, selesai ceramah pertama, saya buru-buru. Mau ke ceramah kedua, dikejar si sama dia. Saya ke mobil, kejar sama panitia. Turun posta, turun posta. Apa dia? Turun posta. Dia car dari yang udah di kantongnya, amplop. Langsung kusambar. Masih cepat-cepat kemana kita udah lihat orang. Tidak mungkin, tidak mungkin saya buka di depan orang, malu-malu kita. Turunlah saya di mobil, saya bilang sama sopir, alhamdulillah kita dapat rezeki malam ini. Saya tarik lah itu, saya buka, masya Allah, salah kasih penelitian. Apa dia kasih saya Pak PJ? Susulan acara. Gembiranya saya menderita. Ayo kita salawat bareng-bareng. Atas, bawah, ibu, bapak, semua sama-sama. Ayo. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasul. Keras tadi, ibu, bapak, atau satu-satu tadi di sini, atau pada saat kita bersamaan? Bersamaan! Atau waktu kita bersamaan? Bersamaan! Pelajaran pertama, bersatu itu kuat, bersatu itu besar. Ini provinsi kita Papua Selatan, kalau mau besar dan kuat gaungnya sampai ke dunia Indonesia dan khususnya umumnya dunia internasional, maka orang Papua Selatan yang ada di provinsi ini harus bersatu. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang yang ada 00. Kita memulai kembali untuk memperbaiki provinsi kita. Kalau kita masih ingat 2019, pemilu yang lalu, siapa yang bertanding? 2019 itu, siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Itu dia waktu debat 2019, pak, saling menyerang, selesai satu paket. Kau sampai sekarang masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Hei. Menyerang, saling memaki, wajar. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Tapi kamu di Merauke, apa kau dapat? Maka berbeda boleh, berpecah tidak boleh. Saya tadi tiba di bandara, bagus betul motonya. Isakot, kai, mekai, isakot. Itu bagusnya. Harus kalian bersatu. Orang saja kalau sholat tidak bersatu pasti kacau sholatmu. Contoh, ya, dia sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab keturunan Habaib. Allahu Akbar. Datang orang Bugis jadi makmum. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Bunga lahu ta'ala mayokku. Datang penjual warung nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, datang pula orang Toraja. Takbir pakai bahasa Toraja. Bunga la ta'ala tonggo gajah. Ayo. Datang pula saudara kita dari Kalimantan, orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah
ganal bujur. Ayo, terakhir datang makmum anak muda. Dari mana? Dia dari Jakarta. Siapa takbir pakai bahasa gaul? Allah, gede banget gitu loh. Ayo. Nah, begitu juga kita di Papua Selatan ini. Tidak boleh lagi ada saatnya kita mengatakan saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Jawa, saya orang Papua. Kita adalah Papua Selatan. Tidak boleh lagi orang berpecah belah. Bapak Ibu, berbeda itu biasa. Justru berbeda itu yang membuat hidup kita makan enak. Bapak-bapak, tahu gak kenapa makan enak? Karena gigi kita beda-beda. Gigi paling depan namanya gigi apa? Gigi seri. Tujuannya apa? Memotong. Ya, masuk ke dalam namanya gigi taring. Tujuannya apa? Merobek. Makanya kalau bapak makan daging dikasih begini. Tidak dikasih begini. Kasih begini jatuh semua giginya. Masuk paling akhir di belakang namanya gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan yang kuat. Bayangkan kalau semua gigi siri. Berapa jam kau makan kalau makan daging? Ayo. Maka kita bersyukur berbeda itu baik. Bahkan kita bisa beranak pinak karena jenis kelamin kita beda. Bagaimana dunia ini seandainya laki-laki semua? Bagaimana laki ini? Dunia kalau semua perempuan? Maka berbeda itu sunnatullah, kemutlakan, hukum alam pasti ada. Maka hancur kau kalau kau tidak bisa menerima perbedaan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ayat ini kemudian diformulasi. Ayat ini kemudian dikemas menjadi 5 sila dalam Pancasila, yang sila tentang persatuan itu diilhami oleh ayat ini, lahirlah sila ketiga, persatuan Indonesia. Maka jangan berpecah belah, berbeda itu biasa. Pemilu sudah lewat, maka saatnya kita bersatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak, kompak sekali. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Iya, Bu. Ustaz, ada ibu tetanggaku rajin sekali sholat jamaah, Ustaz. 5 waktu dia di masjid. Alhamdulillah saya lihat juga dia, Ustaz, rajin puasa Senin Kamis. Kalau maghrib sampai isya, Ustaz, ngaji dia. Tapi sayang, tidak ada yang suka di kompres karena jutek. Sayang, tidak ada yang suka dia di kompres karena dia sombong. Bagaimana ini orang, Ustaz? Dia tidak mulia. Di hadapan Allah, yang mulia itu adalah yang paling banyak manfaatnya orang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bahkan orang yang ibadah mahdanya, ibadah kepada Allah baik, hitam jidatnya gara-gara sholat. Tapi di kompleknya tidak ada yang senang. Depan rumahnya tidak senang gara-gara parkirnya. Samping kanannya tidak disenangi tetangganya gara-gara apa? Pagarnya suka serobot. Sebelah kirinya tidak disenangi tetangganya gara-gara apa? Gotnya yang bau. Belakang rumahnya tidak ada yang senang gara-gara apa? Binatang ternaknya. Apakah orang mulia? Tidak. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis? Tahu gak kamu orang bangkrut di akhirat kelak? Bangkrut, pailit, rugi di akhirat kelak. Kata sahabat, yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa, full puasanya. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, sholat sunnahnya juga bagus. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, harta dan fitrahnya dia keluarkan zakatnya. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia pergi umroh.
Lalu sahabat berkata, kenapa bisa bangkrut kalau begitu? Lalu Nabi jelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada tetangganya hancur. Sehingga apa kata Nabi? Jarusu wa khatiur rahim. Orang yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan, itulah orang bangkrut di akhirat kelak. Sahabat bertanya, kenapa bisa bangkrut? Nggak bagus sembahyangnya. Betul, baik sholatnya. Dia datang tetangganya, ketika dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Maroke, memang dia rajin ke masjid, tapi tanahku dia serobot waktu dia bikin pagar. Akhirnya pagarku diambil setengah meter. Gara-gara diambil tanahku setengah meter, nggak ada gotku. Setiap hujan banjir rumahku. Saya mau lapor temannya polisi. Hari ini saya minta keadilan ya Allah. Allah katakan, oh kalau begitu ambil sholatnya. Habis sudah sholatnya Pak, dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga dalam satu kampung di Maroke. Saya ikut caleg, saya jual sawahku, saya jual rumahku untuk pergi caleg. Gara-gara dia tuh saya kalah. Kenapa bisa? Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya disebar hoax, disebar fitnah di media sosial. Akhirnya saya tidak terpilih. Saya jadi miskin satu keluarga gara-gara dia. Allah katakan, ya sudah ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Tunggu dulu. Saya pernah bertetangga dia. Kenapa? Pernah saya difitnah di kantor PJ. Saya pernah difitnah di kantor bupati. Yang tadinya saya kepala dinas. Gara-gara fitnahnya, katanya mobilku hasil korupsi karena dilihat gajiku sedikit. Betul gajiku sedikit Tuhan, tapi saya sudah jual warisan di Sulawesi Selatan. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi. Yang tadinya kepala dinas akhirnya menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya, saya dipindah ya Allah. Allah katakan, sudah ambil hajinya. Habis salat, habis puasa, habis haji, habis semua amalnya, masih ada yang datang. Tuhan, saya juga pernah difitnah itu, saya minta keadilan. Dia bilang, ya tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya? Nah habis ini amalku ini. Pekoli caranya Tuhan, ngecapulnya melaku. Ada orang di sini? Tuhan katakan ini. Wih, piye kabare? Di kampung saya Pak PJ ada orang Jawa tinggal di kampung saya sudah lama. Dia apa nih bahasa Bugis? Dia bilang banyak sifatnya sama PJ. Makin mas, ya kok mas orang masih nana Jawa nasa pak? Ya kok mah baca-baca kok gina upi? Sekarang pura oleh duit kera-kera mau pak? Lo barasa sih sekoy. Ini orang Jawa versi Bugis. Ini orang Bugis memang hebat Pak PJ. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke pelosok Sumatera, ada namanya di situ Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana Pak. Saya pergi ke pesisir Kalimantan, itu banyak juga orang Bugis, apalagi kalau Kaltim. Coba, saya pergi lagi ke Malaysia, sama Sarawak banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura banyak juga orang Bugis. Malah di situ ada nanya Bugis Street, jalan Bugis. Saya pergi ke Maroke, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, hikmah pertama, jaga persaudaraan. Ya, biar ibu bagus kepada Allah, tapi hubungan kepada sesama manusia rusak, rugi kalian di akhirat. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan dengan Idul
fitri, kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan. Dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa yang sifatnya hubungan kepada Allah. Sementara dosa kepada Pak PJ, dosa kepada Pak Bupati, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada Pak Pendeta. Mohon maaf, saya baru tahu. Pak Pendeta, selamat sore. Saya perlu sampaikan Pak Pendeta, Pak Uskup, terima kasih. Saya tadinya tidak mau kesini, Pak. Sampai Pak PJ maunya saya datang ke sini, diutus Pak Sekdanya ke masjid saya. Namanya diceritakan perjalanan susah begitu. Harus saya datang itu, tapi saya tidak bisa, Pak. Ada cara. Pak Sekda bilang, di sana banyak kaum non-muslim yang menunggu Pak Ustaz. Segera saya datang. Alhamdulillah hari ini terbukti. Inilah nikmatnya kita jadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Yang ceramah muslim, yang mengundang non muslim. Alhamdulillah. Boleh berbeda, tapi jangan berpecah belah. Mau belajar tentang toleransi, datanglah ke Merauke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pesan pertama, jaga persaudaraan, jaga ukhuwah. Kalau Merauke ribut, bukan orang di Makassar rugi. Kalau Merauke ribut, bukan orang di Jawa yang rugi. Tapi siapa yang rugi? Orang kita di Merauke sendiri. Maka jagalah kampung kelahiran kita ini. Di sini kita cari nafkah, di sini kita berdakwah, di sini kita berkeluarga. Maka tidak ada yang bisa mempertahankan kampung halaman kita kerukunannya kecuali kita yang ada di sini. Satu, jaga persaudaraan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, tema dari ceramah kita hari ini, membentuk insan-insan yang takwa. Bapak puasa? Ibu-ibu puasa? Apa tujuan akhir puasa? Apa? Apa ibu? Wah, pintar memang ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu yang duduk di sini tentu beda pahalanya dengan yang di atas kursi. Yang di sini lebih besar banyak pahalanya daripada yang di atas kursi. Ya, nah jangan juga kurang semua datang semua di sini. Bilem-bilem juga namanya itu. Ya, nah tujuan apa? Takwa. Ya, nah cuma ada yang bisa hancurkan amal puasanya ibu. Salah satu diantaranya gosip. Ini bintang-bintang gosip semua ini. Ya toh? Dia kalau berdatang begini dia tidak gosip, itu tidak gosip. Tapi mukanya sinis. Ada orang datang dia lihat-lihati dari awal. Dia tidak cerita tapi mukanya. Ini kok ketawa karena begitu tuh. Lewat lagi yang satu dia. Apa? Apa? Kenapa? Tidak serasi kudungnya sama roknya. Tapi bisa dia bilang, iya kayak umum-umum. Ketawa karena kau sebuah pelakunya. Pakainya saya aja di gosip. Tadi saya lewat ada yang teriak. Dan saya dengar dia bilang, itu juga bajunya yang diutuh. Astagfirullahaladzim, itu kan gosip sebenarnya. Ya, Bu. Nah, pesan kedua, orang berpuasa dengar firman Allah. Semua kita hafal, dari SD kita hafal ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil tidak semua, yang beriman saja. Bu, ada tiga penjual lewat depan rumah ibu. Penjual sayur, penjual ikan, penjual buah lewat. Kalau ibu teriak sayur, siapa yang singgah? Siapa yang singgah? Penjual sayur. Kalau dia tidak singgah, dua kemungkinan, habis sayurnya, dua kuli. Jadi kalau ada orang Islam mengaku berislam tapi dia tidak puasa, berarti satu, habis imannya, dua, dia tidak peduli, namanya fasik. Sini semua puasa toh? Puasa. Ibu-ibu, batal gak puasanya kalau gosip?
batal. Oh, batal semua sudah puasa itu. Tidak batal, tapi mengurangi pahala. Nah, tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu gampang disebut, tapi banyak orang Islam yang tidak tahu apa itu takwa. Takwa bahasa Arab terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Takwa. Orang yang bertakwa di bulan Ramadan mewakili sifat-sifat huruf ini. Ta, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak nyeleneh, tidak anggap enteng orang. Nah, itu orang berhasil puasa. Kalau ada orang puasa suka nganggap enteng orang lain, puasanya tidak bermanfaat. Dia tidak mendapat apa-apa, kata Nabi, kecuali lapar dan dahaga. Apa yang membuat kamu sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya jabatan. Ini di depan kita ini. 2, jenderal. 1, wakil bupati. 1, PJ. Mau sombong? PJ gubernur mau sombong? Namanya juga pejabat sementara. Mau sombong? Pak Sekda mau sombong? Kau bisa Sekda karena kau disenang sama gubernur? Biar kau bisa dengan gubernur kalau istrinya gak senang. Wabillahi taufiq walhidayah. Waris kamu, jenderal bintang 1 mau sombong, pensiun, kau menjadi rakyat biasa. Ini Pak PJ pakai Garuda, begitu sudah PJ masih mau pakai, lewat di pasar pakai, padahal sudah bukan gubernur. Orang bilang, oh astagfirullah, sudah sakit kesian. Jangan sombong. Orang yang berhasil puasa, insya Allah rendah hati. Mana buktinya? Coba lihat itu orang yang jamuk buat fisiknya. Ya, begitu puasa baru jam 11 loyo. Begitu asam duhur dia pergi buka. Ya, kenapa kau buka? Asam, itu asam duhur namanya. Apa kau sombongkan? Ya, tawadu. Orang sombong 4 penyebabnya. 1, jabatan. 2, bertambahnya ilmu. Adakah ilmuwan yang sombong? Ada. Siapa diantaranya? Ustaz. Ada ustaz sombong? Ada. Ustaz yang ceramah seolah-olah dia saja mau masuk surga. Sedikit berbeda, neraka, sesat. Kau punya neraka? Seolah-olah dia paling di hari kiamat. Di medsos ribut kan itu, dia bikin ustadz sunnah. Saya lihat dulu 1, 2, 3, ustadz tidak sunnah. Lihat nih, ada nama aku. Saya dibilang ustadz tidak sunnah. Saya komplain, kenapa kau bilang saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang, kau bicara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya pelihara sunnah? Tidak. Mana buktinya? Itu kau tidak pakai jenggot. Kau diapa kalau tidak mau tumbuh? Panjangkan jenggotmu, tapi hadis itu mengatakan pelihara. Kata pelihara itu kalau jelek cukur, kalau jorok cukur, itu namanya pelihara.
ceramah, 40 kesalahan orang berjamaah. Apa namanya sekali? Rukunya saya cuma 13. Kenapa orang sholat jamaah aku salahkan? Kenapa aku tidak salahkan dan tidak sholat? Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah. Kenapa aku bilang? Tidak ada pada sama Nabi. Kalau begitu ya aku pakai mic. Kalau pakai mic, tidak ada mic pada sama Nabi. Begitu. Kalau kau tidak suka ustaz begitu, enggak usah mencela. Tapi cukup jangan hadiri pengajiannya. Selesai. Ya. Saya begini bukan karena saya hebat, tapi karena ada jamaah saya. Biar saya ceramah di sini 2 jam, berhebat, berapi-api, enggak ada jamaah. Lewat Pak PJ, sudah lama sakit itu, Ustaz. Ayo. Ustaz aja enggak boleh sombong, apalagi kamu yang nongol. Tiga. Apalagi penyebab orang sombong, kata Nabi, bertambahnya harta. Tadinya miskin, tiba-tiba tanahnya dapat pembebasan kantor gubernur. Langsung mahal, langsung kaya. Jangan sombong kalau kaya. Allah marah, dia cabut nikmatnya kekayaanmu. Akhirnya apa? Kamu banyak duit tapi tidak bisa makan apa-apa. Uangnya 5-10 miliar. Datang ke dokter. Dia kata dokter, Pak, menurut hasil laboratorium, Bapak tidak boleh makan nasi. 10 miliar uangnya tidak boleh makan nasi. Apa cukup? Tidak. Dia bilang lagi dokter. Dia bilang pasien. Apa lagi dok? Bapak dilarang makan telur. Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Apa lagi? Dilarang makan yang pedes-pedes. Apa lagi pak yang bisa saya makan pak dokter? Dia bilang, satu aja bapak boleh makan. Ubi rebus. Ada bapak ibu lihat begitu? Tidak, terbatas hanya yang duitnya 10 miliar tapi tidak bisa makan apa-apa. Mending kita duit tidak ada tapi bisa makan semuanya. Kaya sombong dilarang Allah, apalagi kamu yang miskin dong. Jelas? Jelas? Apalagi penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya kegagahan dan popularitas. Apa kau mau gak sombong? Gagah, tabrakan, hancur mukamu. Kamu bisa cantik karena Allah batasi tumbuhnya gigimu. Apa? Hey. Seiring bertambahnya umurmu, bertambah panjang pula gigimu. Maka orang yang berpuasa jauh dari sifat-sifat sombong. Orang yang berpuasa dengan baik, dia mewakili huruf T, takwa itu tawadu, rendah hati. Yang kedua, orang bertakwa itu takaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah, Ustaz? Merasa cukup. Ibu bapak, orang kaya selama dia merasa tidak cukup pasti miskin. Orang miskin kalau dia bersyukur dengan apa yang dimiliki, dia rasa cukup, insya Allah kaya. Tapi penyakitnya manusia tidak pernah merasa cukup. Waktu mau jadi pegawai, selesai sarjana, cita-citanya mau jadi pegawai negeri. Sudah diterima pegawai, dia tetap tidak bersyukur. Dia mau lagi menjadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau lagi menjadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Bersyukur. Maka orang
yang baik agamanya, sukses puasanya, dia merasa cukup. Ibu bapak yang pernah puasa, bapak kita ini semua yang puasa, ingat nanti ketika hari-hari kita puasa menjelang buka, rasa-rasanya semua mau dimakan toh? Iya bu, begitu ada makan depan kita, rasanya mau diambil semua. Nah, pisang hijau, coto, konro, begitu masuk kue, air seteguk, rasanya hilang semuanya. Itulah keserakahan. Orang yang berpuasa selalu merasa cukup, insya Allah jauh dari periksa KPK. Nah, orang tidak merasa cukup, itu yang banyak. Saya heran kok, miliar-miliar korupsinya. Nah, makan hanya kita 500 ribu sudah kenyang sekali. Nah, yang tokap, wow. Apa itu yang ketiga? Warak. Apa itu warak? Mampu menjaga dari dirinya, dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Samar-samar, halal haram, halal haram. Kalau kita orang Islam, jangankan yang haram, orang yang puasa, yang halal saja mampu dia tahan. Buktinya, halo Ibu. Ibu. Air halal atau haram? Halal atau haram? Siang. Tunggu. Duhur pi. Subuh pi, maghrib. Itu artinya orang yang berhasil puasa, jangankan yang haram, halal aja kita mampu tahan. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Yang 12 siang. Yang gua dulu, jangan-jangan. Maghrib boleh kok kaki buka puasa. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak bisa dipakai buka puasa. Ya. Nah, yang keempat, pribadi orang yang bertakwa itu takaf wawya. Apa itu? Yakin bahwa apapun yang bapak lakukan, dimanapun bapak, pasti Allah melihatnya. Kalau ini dipakai para pejabat, insya Allah tidak ada korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena dia yakin ada CCTV Allah, rakit dan akid yang merata. CCTV yang ada di kantor terbatas di ruangan, mati lampu, gak bisa merekam. Tapi kalau orang berpuasa, yakin dia Allah selalu melihat kita. Itulah orang yang hebat berpuasa. Dia tidak ada lihat atau ada lihat, dia tetap jaga puasanya. Kalau ini orang yang bertakwa, dimanapun dia ditempatkan, dia akan selalu menjaga dirinya dari kebatilan. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha melihat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus menghina. Kau kira saya tukang parkir? Terus. Ustaz ini bos. Ya, terima kasih atas antusiasme bapak ibu sekalian. Saya senang sekali, meskipun saya kurang enak badan, tapi saya sangat bergembira dan bersyukur bisa hadir di tengah-tengah warga Merauke. Saya lebih bersyukur lagi karena kehadiran kita di tempat ini, ada Bapak Pendeta, ada Ketua Uskup Agung yang hadir di tengah-tengah kita juga di sini, ada saudara-saudara kita non-Muslim. Mari kita jaga kebersamaan ini, karena hanya dengan bersama itulah kekuatan akan muncul. Dan hanya dengan kekuatan itu kita bisa berbuat sesuatu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Sebagai pribadi muslim, Pak PJ, saya terima kasih dan saya doakan ayahanda bapak dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Karena bapak ibu harus tahu, kalau panitia masjid yang harus tanggung ini buka puasa, habis uangnya panitia masjid. Alhamdulillah Pak PJ mau berbesar jiwa dan besar hati untuk menghadirkan acara kita, dan kita bisa buka puasa bersama. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik pembalasan. Terima kasih. Saya mau berpantun. Meskipun orang Bugis itu tidak tahu pantun, Pak PJ, orang Bugis itu dalam budaya tutur tidak kenal pantun. Ya, karena orang Bugis itu tidak tahu berbahasa basi. Kalau orang Melayu mau melamar itu kan dia bilang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Padahal maksudnya mau melamar. Kalau orang Bugis tidak, dia bilang, sudah besar denganmu ya.
ke sini karena aku itu semalam. Bagus begitu Pak. Makanya itu baliknya dia di sini Pak, enggak di sini. Makanya orang Bugis kalau suruh makan orang dia begini tuh, mari-mari Pak. Terbuka semua, enggak ada yang tertutup. Ya kan? Makanya Bapak PJ kalau ke Sulawesi Selatan lihat rumah orang makan, semua dapurnya di depan. Coto, kondro, sop saudara, ikan bakar, semua di depan, enggak ada di belakang di sembunyi. Itu maknanya bahwa orang Bugis itu apa dia kata itu dia lakukan. Saya tidak tahu apakah ada kue Bugis di sini. Ada salah satu kue Bugis yang setiap ada pesta pasti ada kue itu. Namanya barongko. Ya, barongko itu singkatan dari barakku atau lodoko. Artinya barangku sendiri yang kubungkus. Lihat itu barongko. Isinya pisang, pembungkusnya pisang. Ada orang pembungkusnya daun pisang, isinya ikan. Kalau orang Bugis, apa di dalam itu di luar, apa dalam hatinya itu yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Saya ingin berpantun. Buah nangka, buah kelapa. Buah durian, buah nanas. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Dasat Latif. Dan sebagai penghargaan masyarakat Papua Selatan, PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Ustaz Dasat Latif yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah kepada kita masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kita beri tepuk tangan kepada Ustaz Dasat Latif.